tangkap gimana sih? Katanya di sono security-gator, di sini lagi ketemunya. Emang cari siapa sih? Saya mau nyari rumahnya Bang Nur Tompel. Dia udah ketawa. Nur Tompel mah ada saya. Adanya dia nih. Ada saya Nur Tompel. Ngomong dong Bang, kalau begitu. Saya panggil nih. Ya udah. Mau nggak? Mau. Mau minum nggak? Ya mau lah, ngiter-ngiter di study. Ya, kesian banget. Habisin aja nggak apa-apa kok. Habisin aja. Mantap banget minumannya. Luak wet kopi pas untuk menemani sahur. Emang paling enak tuh sekarang kopi. Udah. Makanya kalau mau nyari siapa-siapa ya di sini nanya. Nanya dulu. Jangan nyolong boy aja ke sono. Lah kan tadi saya tanya RT sama RW-nya. RT-nya benar, RW-nya benar. Nama orangnya mesti tahu. Ya saya pikir mah benar. Kalau mau anterin. Ya udah anterin. Iya, anterin Bang. Ya, Bang. Iya. Iya, iya, Pak Haji. Makanya nanya-nanya kalau mau ke rumah. Ya tadi kan nanya. Ini ngomong-ngomong rumahnya jauh kagak? Agak deket nih rumahnya. Bentar saya panggilin dulu ya. Iya, panggilin. Tunggu sebentar. Bilangin ada Ajis. Ajis. Gimana, sehat Bang? Tapi sih namanya saya. Ajis lancar. Wah, Ajis lancar. Iya. Yang saya tahu sekarang ada Ajis Gagap. Ajis Gagap ada di belakang. Ada? Ada. Panggilin aja lu. Sebentar deh, repotin aja. Lu ketawa sama gua deh. Eh, Bang Nur. Apa kabar? Ngomong sama sama gua. Kakaknya mana kakaknya? Ada dalam. Panggil, saya mau lihat lagi, mau ngobrol. Lagian kan lu ketemunya kepengen sama gue. Ya, tapi saya mau ngobrol juga sama abangnya. Udah, tunggu sebentar. Iya, yeah. Jangan lama-lama ya. Udah, ketemu tadi ya? Udah, ketemu. Kok ngomong jadi begini? Ini Ajis Gagap, tadi kakak saya, Ajis Lancar. Oh, yang tadi abang? Iya. Abangnya apa tadi, yang tadi? Abang saya. Panggil abangnya deh. Saya panggil abang saya. Lu namu ngerepotin lu. Gimana sih? Udah manggil abang gue, manggil gue. Bentar. Kagak ada. Lu gak bohong. Gue juga gak bohong. Bisa aja nih. Begitu. Lamu perasaan dulu lagi yang nongol. Makanya, lu kok sama juga, cuman beda tompel sama kopi doang. Lu kopi, apa ke tompel? Ngomong-ngomong, Ais mau numpang sahur nih, boleh gak? Numpang sahur. Numpang sahur? Iya. Yeah. Jauh-jauh numpang sahur kemarin. Jadi. Ya, Ajis. Kalau orang udah terkenal di TV, kau senang namuk numpang sahur sama orang. Tapi lama di bulan puasa. Ya udah kalau enggak boleh. Mau jadi salah dong. Namanya tamu itu. Tamu adalah amin alhamdulillah. Kita mesti bersyukur aja kalau namanya tamu. Yang gimana ke tamunya? Siapa juga diterima ya? Ngomong-ngomong tolong panggilin Bang Nur dong. Bang Nur. Bang Nur. Ya udah kita masuk ke dalam ya. Ya udah pemirsa, yuk kita ikutin yuk di dalam rumah Bang Nur ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya lagi. Kenapa nanya dong? Muter-muter aja. Iya kita keliling-keliling. Kita semua orang tahu semua di sini. Tahu semua ya? Tahu semua. Dari mulai barang antik sono, Jalan Surabaya. Di barang antik nanya aja Nur Tompel, tahu orang. Oh, jadi semua pada tahu ya. Nah, Bang, ngomong-ngomong masalah tentang abang nih, saya mau tanya, abang di sini tuh tinggal sama siapa aja? Saya tinggal sama anak. Sama anak. Anak tiga. Cucu satu. Istri. Mantan pacar satu. Sama saya udah. Oh, jadi berlima. Berlima. Ngomong-ngomong nih, Bang, saya mau tahu nih, awal pertama kali, ya kan, menemukan
karakter gagap itu dari mana? Lo kenapa sih? Pan, begini. Dia marah-marah. Waktu lagi ada festival di TVRI, Cujian Group, dia sempat masuk final. Saya belum ikut. Abang masih sendiri tuh. Saya masih di Jaya Group. Oh, di Jaya Group. Di Jaya Group. Dulu sama siapa ya di Jaya Group? Saya, si Rasman almarhum. Terus si Pardi. Si Pardi. Pardi sama si Aki almarhum. Sama si Aki almarhum. Saya karena temennya ada si Aji, namanya si Acung. Acung. Di belakang, temen kecil ya. Kemana dikali bareng-bareng itu. Ngomongnya begitu gagap. Bang, kalau ngomong-ngomong nih, ya kan, dengan usia abang yang udah 63 tahun gitu kan. Nah, ketika kan yang namanya job itu kan kadang-kadang ada, kadang-kadang kagak. Nah, kalau ketika nggak ada job nih, ya kan, nah, itu gimana ngatasin masalah ekonominya? Ya kalau memang nggak ada job sih, ya kita biasa begitu ya, kita sabar aja. Pertama, yang pertama kita sabar. Kedua, saya juga bisa melukis. Oh, bisa ngelukis? Saya ngelukis. Kalau lagi ada orang yang minta bikin lukisan, saya ngelukis. Pertama kali Bang Nur itu mendapatkan honor dari jerih payah Bang Nur sebagai pelawak itu berapa? Honornya? Ya ampun. Dulu ikut jajan waktu masih kita di reok. Buat beli kacang hijau yang nggak cukup. Beli kacang hijau nggak cukup. Kita begadang nih, main. Iya kan? Main begadang. Terus honornya nih buat beli telur aja mah kacang hijau. Iya, telur kacang hijau nggak cukup. Itu berapa duit di zaman dulu? Ya perhitungannya kalau sekarang sih 100 perak. Nah, akhirnya mulai dapat honor besar, ya kan? Itu waktu main di? Ya honor besar sih kebanyakan masuk ke Cudel Siau. Ya, kalau Siau daerah dulu, kadang-kadang kita pulang bisa bawa 3 juta seorang, gitu kan? 3 juta. Cuma dibagi, masuk langkah dulu 100%. Masuk langkah 10% baru dibagi. Gitu. Nah ini saya mohon maaf nih. Ini kan Bang Nur pakai alat. Ah, apakah bantu dengar? Bantu dengar, ya kan? Itu sejak kapan? Sejak tahun 2003. 2003. Nah, itu mengganggu gak? Mengganggu aktivitas Bang Nur gak? Mulai terasanya sebenarnya tahun 97. Ternyata bendang seringnya saya udah bolong. Udah bolong. Nah, waktu itu saya beli kan. Masih, saya belinya mahal gitu. Ya kan? Masih harga 2 juta setengah. Alat-alatnya? Alatnya. 2003. Rusak. Beli lagi. 2 juta setengah. Sekarang udah 4 juta lebih. Nah, Bang Nur, ntar kita ngobrol-ngobrol lagi. Saya mau ngeliat isi rumahnya dulu nih. Gimana ya? Boleh. Ayo, ntar ini ya. Boleh. Nah, semua lihat-lihat nih. Nah, ini Bang Nur tidur di atas nih semua nih. Di atas ada 3 kamar tuh di atas. Oh, di atas ada 3 kamar. Nah, ini dapur. Dapur tuh. Nah. Oh, kamar mandi sono. Oh, iya, kamar mandi, dapur. Nah, ya udah, ya. Baik. Nah, kita duduk lagi deh sini, kita ngobrol-ngobrol lagi. Masih banyak nih. Iya. Tahu kan? Tahu semua. Rumah kecil begini. Tapi kan ini kan istana. Ya, kecil apapun. Ketika kita mensyukuri ya, nah itu terasa nikmat. Apalagi semuanya ada anak, istri, cucu ngumpul ya kan. Kalau waktu nih, ya kan, waktu itu bisa diputar, ya kan, apa yang mau diperbaiki dalam hidup? Waktu bisa diputar. Sekarang yang penting begini. Jadi kalau saya tuh selalu berdoa, berikanlah kebaikan hari ini untuk saya, dan jauhkanlah kejahatan hari ini untuk saya. Nah, Bang Nur, ini terima kasih ya kan, Bang Nur udah mau nerima Ajis datang kemari. Nah, ini ada tanda kasih dari luar kue kopi buat Bang Nur dan juga buat keluarga. Buat kopi. Alhamdulillah nih. Nah, ini juga ya kan.
Ini ada juga. Wah, ya. Ini juga dikirimin ginian. Hmm, enggak. Nah, taruh sini deh. Maaf. Nah, ini tanda kasih dari Luwak Web Coffee, ya kan? Bukan hanya ini aja. Tapi ada rezeki kata Bang Ustaz. Apaan sih, Gas? Kau repotin lagi. Hah? Ya udah, enggak usah lah. Ada lebih dong. Repotin lah ya. Nah, ini alhamdulillah apa yang tadi Bang Nur bilang, ya kan? Satu keikhlasan, ya kan? Dengan muka tersenyum, dengan apa namanya keceriaan, ini rezeki tanda kasih dari Luwak Web Coffee sebesar 2 juta. Ah, ya jika begitu, ah, ya udah repotin, jangan dikantongin lagi, jangan dikantongin lagi. Iya, diterima ya. Terima kasih, alhamdulillah. Ini belum rezeki bulan puasa. Amin. Saya mendapat rezeki. Alhamdulillah dari Web Coffee juga. Saya banyak terima kasih. Iya. Yeah. Ya kan? Ya kamu sahur dulu deh, sama-sama. Ayo kita sahur, saya kan nungguin. Ntar lu beresin dulu nih. Ah, boleh, boleh, boleh. Enggak. Oh, ini istri. Nah, ini. Nah, Pak. Nah, sini. Nah, ini jadi ngerepotin nih, Pak. Ya kan? Boleh lah, ini udah berkah banget nih, ya kan? Adanya. Iya, ini. Adanya aja. Ini ada. Ini apa nih? Ayam. Nah, pemirsa, terima kasih ya kan udah ngikutin Ajis. Sahur di rumahnya Bang Nur Tompel, udah beserta istri. Nah, di sini banyak pelajaran yang kita dapat. Apakah tadi kata Bang Nur, ketika kita ada tamu yang datang, kita harus tersenyum. Kita harus menerima dengan hati yang tulus. Dari situ ada keberkahan-keberkahan yang kita tidak pernah tahu. Entah itu keberkahan sehat walafiat dan entah juga rezeki yang akan datang. Disinilah pelajaran yang kita dapat dari Bang Nur. Terima kasih Bang Nur. Sama-sama. Saya di sini jadi selain saya numpang sahur, ya kan, saya juga banyak pelajaran yang Abang berikan buat saya. Ya, ya, ya. Dan buat semua, ya kan, juga penonton yang ada di rumah. Terima kasih ya. Ya. Pemirsa, pokoknya ikutin terus Ajis Numpang Sahur ya. Hanya di Alkisah. Alhamdulillah kita sahur. Dan